berat dan juga berat berat. Ada di sini apa sih tempatnya? Di Trigolda juga apa? Tunduk, sikap dan hormat, tunduk kepada peraturan perundang yang ada, sikap terhadap bahaya didiriki untuk orang-orang lain, hormat dan hormat di antara teman kerja dan sebagainya. Dan ada juga live sepiul. Live sepiul itu apa? 12 aturan yang wajib diikuti. Contohnya apa? Kalian sih harus menggunakan izin kerja. Yang kedua, di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang terbatas. Ya, seperti di sini tidak ada tangki segala macam, tidak ada bensinnya. Jadi di sini Bapak tidak boleh telepon asal telepon. Di sini Bapak pun telepon area yang sudah tertutup atau Bapak tidak akan di luar telepon. Merokok di sini sama sekali dilarang. Tidak boleh ada yang merokok di dalam area proyek. Dan jam kerja pun kami atur. Nah, jam 8 mulai kerja, jam 8, jam 10 kita break untuk merokok dan minum. Jam 12 istirahat seperti biasa, jam 1. Baru yang masih jam 1, jam 3 break lagi untuk merokok dan minum. Ya, sampai selesai jam 5 pulang. Dan apabila Bapak ngapain, saya merokok kadang-kadang sebelum jam 10 ataupun ya silakan, tapi jangan merokok di arah pergi aku di luar. Ya. Kami tidak melarang itu. Masa Bapak mau merokok, mau apa silakan di jam kemudian aku di luar sana. Makan tidak boleh di arah sini kecuali di luar. Terus di sini Bapak mengikuti aturan harus menggunakan sarung tangan. Kerja sarung tangan ada banyak. Kalau tinggal minta Pak boleh yang awet yang apa karet ada yang biasa ya. Tergantung. Pak kalau ini habis kalau yang karet apa? Harus Pak. Wajib. Karena apa? Karena di sini takutnya tangan Bapak ada di situ benda tajam Bapak ngoreh-ngoreh rumput atau tanah, akhirnya operasinya ada pilih. Tanya-tanya Pak, biasanya kalau kita pakai sarung tangan itu kan mengurangi kecepatan kita kerja Pak. Oh, karena saya tidak mau kerja cepat Pak. Itu Pak ya? Jadi, ini kita pajak gitu Pak. Percuma kita cepat, tapi semua kecepatan kecelakaan Bapak yang sudah 8 hari. Bapak yang sudah lupa. Itu ya? Ya. Di sini kami mohon sebisanya Bapak menggunakan seperti ini, kita sudah sarung tangan. Ya, kalau sebenarnya orang ngelanggar, saya tegur. Sarung tangan mana? Sarung tangan. Sarung tangannya mana? Ambil di pos. Di pos security. Di pos security banyak. Sudah dikasih. Saya tanya karena dia ada bagian yang pakai sarung tangan. Nah, itu saya tegur. Karena apa? Saya tidak mau ada orang yang berpikir lagi. Iya. Beli, mending kalau Bapak tidak punya kredit gula, kalau punya kredit gula, remeh jelas. Makanya apabila proyek terjadi kebakaran, masih beruntung 3 bulan kemudian bisa kerja kembali. Tapi apabila kita terjadi kecelakaan, mungkin 2 bulan kembali. Kita di perusahaan lain ada terjadi kecelakaan